salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya, Ibu Deda Nelva anak luar biasa, jarang tunjuk air mata. Rongsian instastory ibu kepada artis terkenal Nelva yaitu Datin Nur Kartini menjadi perhatian ramai apabila berkongsi kepribadian anak kesayangannya itu. Menurut Kartini, anaknya itu seorang yang sentiasa mengutamakan keluarga serta sentiasa berusaha untuk menjauhkan diri dan bukan seorang yang mudah lupa diri. Lovani, kalau mama boleh gambarkan, dia sangat istimewa. Tiga sikap buat dia berjaya. Dia sangat jaga ibu bapak. Khidmat dia pada mama. Dia percaya, reda ibu bapak. Dari dulu Lova ada sikap mahu menjauhkan diri. Lova memang sentiasa mau improve. Dia yakin apapun terjadi sebab itu, walaupun apa ujian, kita nampak dia tenang. Bila dia berjaya, dia selalu ingat dari mana dia mula dan macam mana dia mula. Lova juga tak akan lupa adik-beradik dan tidak pernah berkira tulisnya. Dalam pada itu, Kartini berkata Nelva juga selalu menghubunginya untuk memohon doa dan keberkatan walaupun jika ada urusan kerja di luar negara. Kalau dia ke luar negara, ada event ke apa-apa, walaupun berbeza masa, dia mesti kontak mama minta doa. Jadi mama malam selalu akan terus mengaji dan berdoa untuk Lova. Macam dulu masa dia pengacara meletup, nah masuk set pun dia akan beritahu mama. Setiap kali habis program, mama masuk kereta, benda pertama dia akan buat adalah hubungi tanya mama punya respon. Setiap apa dia buat mesti akan tanya mama walaupun dah besar. Ada sekali itu mama tegur sesuatu, dia jawab oke, ma, love akan berubah katanya. Bagaimanapun Kartini berkata, kasih sayang terhadap anak-anak bukan hanya untuk Nelva seorang tetapi ke semua anak-anak. Bagai mama, anak yang bernama Lova ini sangat luar biasa. Kekuatan dia, kegigihan dia, pengorbanan dia, air mata dia jarang orang nampak. Kita semua boleh tengok jihad dia melawan diri dan sendiri ketika di puncak dia berhijrah dan mengaji agama. Dari mula panggil ustadz tak pernah berhenti perbaiki diri. Mama tahu setiap satu yang Lova lakukan hari ini tak mudah untuk Lova, tapi Tuhan hadiahkan Lova rumah tangga yang bahagia, suami yang baik, bukti kekuasaan Tuhan, kebaikan yang Lova buat selama ini. Mama cuma na Lova selalu kuat untuk mama. Mama akan terus berjuang bersama Lova dan anak-anak lain. Mama bukan sayang dia seorang, semua anak-anak mama. Mama sayang cuma mungkin sebab Lova paling orang kenal katanya.